Hai teman-teman, balik lagi sama saya Migit Trisan. Kita udah nyampe di lokasi terapi ikannya. Bagaimana keseruannya? Kita langsung lihat aja. Selanjutnya saya akan coba memasukkan kaki saya ke bawah, ke kolamnya, gimana rasanya. Yo, kita akan masukkan kaki. Di sini kayak ada dua kelas gitu ya. Sebelah sini nih nggak pakai alas kayak keramik gitu, jadi dia cuman alasnya semen doang. Nah, sementara di sebelah sana tuh ada kayak pakai alas keramik, lebih rapi, jadi ada meja-meja juga, bisa makan di situ. Jadi kita sekarang ada di belakang toiletnya. Jadi di sini juga ada toilet buat yang kencing atau cuci kaki setelah dari kolamnya. Nah, di belakang. Thank you.
Jadi selain ada terapi ikan, di sini juga ada kantinnya buat ngisi perut ya. Tadi saya coba pesan apa sih? Jus alpukat. Jangan makan dulu soalnya sebelumnya belum jam makan siang sih. Nih, jus alpukatnya seperti ini. Teman-teman, segitu dulu perjalanan saya ke wisata terapi ikan ini. Nanti kita sambung lagi. Kalau suka video ini jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali.